Yang ni ni pemimpin yang adil yang mengikut Al-Quran confirm masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara demikian. Suatu ramai pemimpin-pemimpin masuk neraka di sana. Punca apa? Lepas pada ni kita akan jumpalah. Di antara orang yang masuk neraka siapa? Pemimpin yang zalim. Bila sebut zalim, maknanya apa dia? Dia buat, bukan dia zalim tu, dia pukul orang itu saja, tidak. Dia tindas rakyat dia saja, tidak. Dia tolak Al-Quran, dia tolak hadis, dia dianggap zalim. Itu cara dalam hidup kita, kita kena faham pada diri kita demikian. Maknanya mana-mana orang yang jadi pemimpin, dia kena ada Al-Quran. Mana-mana orang yang menjadi pemimpin, dia mesti ada hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min 'ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur 'alaina min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi kesempatan dan peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai satu suasana ataupun satu keadaan yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti, dan kita sampai pada satu tajuk mengenai ciri-ciri penduduk syurga dan juga ciri-ciri penduduk neraka serta seburuk-buruk makhluk yang disebut dengan manusia. Seburuk-buruk manusia yang diciptakan, maksudnya keadaan manusia yang berlaku dalam neraka itu sendiri. Ni tajuk yang kita berhenti pada pengajian yang sudah lah, supaya kita ni boleh tahu di kita ni ahli syurga ke kita ni ahli neraka. Sebab dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat-sahabat, boleh tak kita kenal orang ni ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka di dunia ini lagi? Lalu Rasulullah jawab, ya boleh. Rasulullah jawab demikian. Kita boleh kenal orang tu ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka di dunia ini lagi. Lalu sahabat-sahabat tegur Rasulullah, "Qul falimadha ya'milul amilun?" Buat apa kita nak beramal lagi, dah kita tahu dah orang tu ahli syurga, orang ni ahli neraka ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, kulli ma yusira khuliqalah. Setiap manusia ni dia akan ditunjukkan sikap dia tersebut berdasar pada amalan dia lah. Amalan dia tu dia pilih jalan mana. Kalau dia pilih dalam hidup dia ni untuk ke syurga, Allah akan tunjukkan amalan dia jadi ringan-ringan untuk amalan soleh pada diri dia. Tapi kalau dia di kalangan ahli neraka, maka dia jadi ringan untuk nak buat amalan ahli neraka. Di dunia ni lagi, di dunia ni ramai di kalangan kita ni dia tak perasan dia sedang buat amalan-amalan ahli neraka. Ataupun kadang-kadang kita ni, kita tahu dah ni amalan ahli syurga tapi kita tak buat amalan tersebut. Sebab tu kita ni jangan tunggu di akhirat untuk kita nak dapatkan syurga. Lalu alim ulama ajar, dapatkan syurga waktu mana kita di dunia ni lagi. Jangan kita dah sampai masuk kubur baru kita nak tahu, baru kita menyesal. Jangan demikian. Tetapi bila kita hidup atas dunia ni, kita berusaha dah. Berusaha untuk apa dia? Menjadikan diri kita ahli syurga. Jangan sampai peringkat kita ni membiarkan diri kita. Jangan. Orang tanya pada dia, nak masuk neraka ke? Tak nak. Tapi kalau kena masuk, masuk je lah. Dia sebut demikian. Yang ni orang yang hidup dia dalam keadaan yang dia ikut je dalam hidup dia. Jangan begitu. Hidup kita ni, biar kita ni sentiasa bersungguh-sungguh nak jadi ahli syurga. Lalu kita berusaha lah. Macam mana kita nak berusaha tersebut? Kena ada ilmu.
ilmu tentang ke arah mana kita nak usaha. Ha, ilmu inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syurga ini. Diriwayatkan daripada Iyad bin Amr Al-Mujashi bahawa Rasulullah pernah bersabda dalam khutbahnya. Rasulullah berkhutbah. Dalam khutbah Rasulullah tersebut, Rasulullah kata ahlul jannah thalatha. Ahli syurga tu ada tiga cirinya. Tiga kelompok, Rasulullah sebut demikian. Ahlul jannah tu tiga kelompok. Syurga-syurga ni ada tiga kelompok yang masuk dalamnya. Banyak lagi lah yang lain, tapi Rasulullah sebut. Jangan-jangan Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah sebut yang ni, kadang-kadang Rasulullah sebut yang ni. Nak suruh gamai kumpulan ini sendiri, kumpulan yang masuk syurga. Siapa dia yang masuk dalam syurga ni? Di kalangan dalam syurga nanti, zu sultanin muqsit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang pertama, pemerintah yang adil. Rasulullah sebut demikian. Pemimpin yang adil. Maksud pemimpin ni apa dia? Pemimpin yang adil ialah pemimpin yang membawa masyarakat ke arah akhirat Allah. Itu dipanggil pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni pemimpin yang menggunakan neraca timbangan Al-Quran dan timbangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil pemimpin yang adil. Ini nak sebutnya pada kita ni. Jangan kita jadi pemimpin Quran pun kita tak boleh, tak tahu, kemudian hadis Rasulullah pun kita tak tahu. Kita memimpin tapi kita tak tahu kita nak memimpin ke mana. Kita pimpin berdasar rasa lah. Kita tak memimpin berdasar pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang ni jadi salah dalam hidup kita. Pemimpin yang adil maksudnya pemimpin yang mengikut Al-Quran, yang mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adil terus dalam hidup dia. Kerana tak adalah cara yang paling adil hidup ini, ialah Al-Quran lah yang paling adil di kalangan manusia. Adil ni bukan 50-50 ya. Dalam Islam dia dianggap adil ni bukan 50-50. Adil dalam Islam ni mengikut yang diarahkan oleh Allah. Jangan kita kata kesianlah orang kena potong tangan misal contohnya. Ini kita kata tak, macam tak adil, macam zalim je disebut. Dia sebut demikian. Tak, kita kata bukan begitu. Adil ni mengikut Al-Quran, mengikut yang diperintahkan oleh Allah SWT. Itu baru adil dalam hidup kita. Jangan kita ikut neraca pemikiran kita. Ramai orang kita dia fikir mengikut pemikiran dia. Adil ni mengikut pemikiran dia dan tak sandar pada Al-Quran. Yang ni salah. Yang ni pemimpin yang adil yang mengikut Al-Quran confirm masuk dalam syurga Allah SWT. Itu cara demikian. Suatu ramai pemimpin-pemimpin masuk neraka dia panggil. Punca apa? Lepas pada ni kita akan jumpalah. Di antara orang yang masuk neraka siapa? Pemimpin yang zalim. Bila sebut zalim, maknanya apa dia? Dia buat, bukan dia zalim tu, dia pukul orang itu saja tidak. Dia tindas rakyat dia saja tidak. Dia tolak Al-Quran, dia tolak hadis, dia dianggap zalim. Itu cara dalam hidup kita, kita kena faham pada diri kita demikian. Maknanya mana-mana orang yang jadi pemimpin, dia kena ada Al-Quran. Mana-mana orang yang jadi pemimpin, dia mesti ada hadis Rasulullah. Kalau tidak, dia akan buat khianat. Khianat mengkhianati di antara satu sama lain ni akan berlaku di kalangan umat manusia. Tengok sekarang kan, kita kan, orang kita, dia boleh buat video set yang pelik-pelik tu. Dia boleh tuduh orang ni. Dia boleh tuduh orang ni. Kita pun jadi bingung kita ni. Nak sebutnya, ni zalim ni, zalim. Dia boleh buat demikian. Dia lepaskan. Dalam sehari dua ni keluar pula ni. Kemarin keluar pula video set dia panggil. Kita nak sebut pemalu, kita nak sebut istilah yang digunakan. Punca apa ni? Ni kerana tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup mereka tu sebut. Jahat kan? Sekarang ni kita tak tahu. Tengok orang ni jahat tu bukan jahat biasa-biasa, jahat luar biasa dia panggil. Sampai tak demikian di kalangan umat manusia ni. Di kalangan zu sultan, yang pertama pemimpin yang adil, pemerintah yang adil. Yang kedua, muqsitin mutasaddiqin muwaffaq. Suka memberi derma. Orang yang hidup suka memberi derma. Ni tanda ahli syurga. Dalam hidup kita ni memberi, memberi, memberi. Saya biasa sebut ni banyak kali kan. Setiap kali mana kita memberi, kita jangan ingat kita memberi untuk orang. Tetapi kita memberi untuk diri kita. Baru kita jadi semangat dalam hidup kita. Jangan putus asa lah dalam hidup kita ni. Kita ni kan
dia ada perangai penyakit penyayang, dia panggil. Penyayang melampau-lampau, dia panggil. Simpan duit, duit tu simpan, otak minyak wangi pula tu dalam dia. Nak sebutnya sayang sungguh dia tu, dia letak lagi, dia simpan lagi. Anak sebutnya jangan, tahu-tahu hilang juga toyo yang curi. Ni yang yang ni ni tiba-tiba kita ambil. Ambil itu kita buat apa dia? Kita infak di jalan Allah. Di jalan Allah ni banyaklah, di jalan agama. Yang kita sebut selain daripada buat masjid, buat rumah orang sakit, buat rumah anak yatim, kemudian kita bina banyak benda, kerja-kerja agama ni banyak. Yang memerlukan ekonomi kita mesti kuat. Sekolah-sekolah agama, cuba tengok sekolah-sekolah agama dibandingkan dengan sekolah sekular, cuba perhati pada kita, tengok prasarana mereka. Jadi semua ni memerlukan kekuatan dalam hidup kita ni. Bila kita terlibat dengan kerja-kerja agama ni, kita perhati perlu pada dana. Macam mana perlu pada dana ni? Daripada derma, daripada infak, salah satu jalan selain daripada melalui jalan-jalan yang lain. Tapi nak sebutnya Islam ni dia perlu pada orang memberi. Sampai bila kena memberi ni, kutip derma ni, jangan sindir orang kutip derma. Ha, nak sebutnya demikian. Jangan marah pada pengutip derma. Ha. Kenapa? Kerana dia tunjuk jalan. Jalan kita untuk menolong kita juga. Menolong untuk apa dia? Untuk kita ni ke syurga Allah SWT. Bila kita banyak menginfak, kita banyak memberi, sebenarnya kita sedang memberi untuk diri kita sendiri. Di akhirat nanti, kita jumpa balik yang kita bagi tadi. Jumpa balik. Tak percaya cuba mati senang kita. Nak sebutnya kita berjumpa ke tak berjumpa pada diri kita. Bila kita berjumpa tu kita nampak baliklah. Sampai Allah SWT suruh bagi air. Air ni kan. Kadang-kadang kita orang lalu lalang kita bagi air. Bagi air pun pahala pada diri kita. Ha, ataupun kalau tak boleh juga, Rasulullah sebut, kalau kamu tak boleh juga yang lain, kamu senyumlah, senyum. Jumpa dengan orang senyum. Wala tahqiranna, Rasulullah sebut jangan kamu pandang lekeh terhadap antalqa akhaka biwajhin taliqin. Bila kamu jumpa dengan saudara kamu, kamu senyum pada dia. Bila kamu senyum pada dia, kamu jangan kecewa dalam hidup kamu. Kamu senyum pada dia, dia tak balas balik senyuman tu. Dia tak balas balik. Kita senyum je, tengok dia tu senyum je. Dia masam je memandang tempat lain. Tak nak tengok muka kita. Jangan kecewa. Jangan kita sebut, tobatlah umat aku tak senyum dah lepas ini. Pada orang ni. Jangan sebut demikian. Bahkan kita kena sebut, sebenarnya aku bukan senyum pada engkau. Aku senyum pada aku sendiri. Nak sebutnya demikian. Lalu kita tak kecewa kan? Tak ada kita rasa resah gelisah dalam hidup kita. Kita berbuat kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan balasan daripada manusia, tapi kita mengharapkan keredaan daripada Allah. Berbuatlah benda yang baik. Maknanya kita ni buat sedekah, buat dalam hidup kita tanpa kita harapkan ganjaran daripada manusia. Tapi kita harap apa dia? Allah lah yang membalas pada diri kita. Sebab tu dia tak akan kecewa dalam hidup kita ni, tak rasa sedih, tak rasa resah gelisah pada kita. Kerana apa dia? Aku yakin tempat aku dalam syurga Allah. Sebab Rasulullah sebut, orang yang rajin derma, orang yang banyak membuat kebaikan, tentu tempat dia dalam syurga Allah. Dua. Yang ketiga, Rasulullah kata, dalam keadaan wa rajulun rahimun rafiqul qalbi likulli zi qurba wal muslim. Siapa lagi yang akan masuk syurga ni? Rasulullah kata penduduk syurga ni orang yang lemah lembut pada kaum keluarganya. Orang yang lemah lembut dengan keluarga. Cuba perhati betul-betul kan. Kita dengan keluarga, kita kasar. Kita kan dengan adik-beradik kita. Kita kata, engkau pemalas. Aku malas nak tolong kau. Kita kan sebut demikian. Tapi orang lain yang malas, kita tolong pula. Pelik kita kan. Dalam hidup kita, orang lain, kita pandai pula. Kita nak tolong dia. Tapi dengan keluarga, keluarga kasar je. Dengan anak-anak kita kasar. Orang kita kan, payah dia nak belanja anak-anak dia. Anak-anak ni, kadang-kadang anak bah, abi katanya anak-anak, jomlah kita makan kat luar. Hish, ekonomi meleset, dia sebut demikian. Sekarang dia sebut demikian. Tapi dia dengan kawan-kawan dia, dia boleh pulang. Nak sebutnya, kadang-kadang orang ni, dia dengan keluarga, dia kasar. Tapi dengan orang lain, dia lemah lembut. Cuba perhati, ibu-ibu perhati betul-betul kan.
Kita kan, kita dengan suami kita bercakap terang-terang je. Lepas je kita sebut. Tapi dengan orang lain, kita bertapiskan. Dia jadi lain sikit. Kita dengan suami, tengok muka suami, asal nak terekam-terekam je. Nak sebutnya geram-geram je. Kadang-kadang dengan suami. Tapi dengan orang lain, tak apa pula orang bagi salam. Assalamualaikum. Berubah tu muka. Nak sebutnya, ni contoh bukan orang tempat ni lah. Ni orang Australia lah ni panggil muka. Orang tempat ni bagus-bagus semua ni. Harap-harapnya. Tapi kalau kita boleh lemah lembut dengan keluarga kita, tanda kita ahli syurga. Itu cara demikian. Kalau kita boleh lemah lembut dalam hidup kita ni, tenang, lapang dalam hidup kita, dengan keluarga kita, dengan dalam hidup kekeluargaan kita. Lalu di waktu ini, kita ni di kalangan ahli syurga Allah. Rasulullah sebut, seorang yang lemah lembut dengan keluarga dia, wa rajulun rahimun raqiqul qalb. Raqiqul qalb maknanya hati tisu, senang kita. Hati tisu. Lembutlah hati tisu ni kan. Nak sebutnya bukan tisu hati, tidak. Tapi hati yang lembut. Yang dalam hati ada taman dipanggil kan. Istilah nak kita nak sebut raqiqul qalb. Maknanya lembutnya hati, likulli dhi qurba wal muslim. Dengan dengan kaum kerabat dia dan juga orang Islam yang lain. Ini yang kita sebut ni. Beli produk orang Islam dulu. Jangan beli produk selain daripada orang Islam. Lepas tu kita kata, sianlah orang bukan Islam. Nanti produk dia tak laku. Ini sebut demikian. Ini tidak menstabilkan ekonomi, katanya pak-pak menteri dia panggil. Ini sebut, dia kata, bila kita beli produk yang kita beli produk Muslim saja, beli produk Muslim saja, nanti ekonomi orang bukan Islam macam mana, tak seimbang ekonomi negara kita. Sedap mereka sebut demikian. Padahal mereka dah lama dah boycott produk orang Islam. Mereka dah lama dah. Kita baru perasan je. Sekarang baru celik mata. Bila mereka buat sesuatu terhadap Islam. Ni tindak balas dia panggil. Tindak balas. Orang Islam kata, dalam Islam ni ajar lama dah. Kamunya diajar supaya jangan beli makanan-makanan. Jangan beli pakaian-pakaian. Jangan kamu sibuk nak niaga dengan yang tu tak. Tapi yang kamu kena buat apa dia? Muslim first. Orang Islam dulu. Itu syarat dia. Dia panggil demikian. Orang Islam ni mesti jadi keutamaan. Ni Rasulullah sebut demikian. Dengan orang Islam mesti jadi keutamaan. Kamunya pelik kamu ni. Sebut rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Tapi dalam masa yang sama, dengan kafir kamu baik. Dengan orang Islam kamu cengkam. Pelik katanya. Ni bukan rahmatan lil alamin, ni rahmatan lil kafirin. Ni rahmat pada orang kafir. Orang kafir kamu bagi ruang. Manakala orang Islam kamu sekat. Hanya ni yang menyebabkan Islam kata, orang Islam ni datang tindak balas. Tindak daripada kesedaran orang awam. Dahlah. Kita, asyik kita ni nak beli barang-barang orang bukan Islam. Nak tolong dia tahu-tahu, dia cekik darah kita pula. Kita suap ke mulut dia, dia gigit tangan kita pula. Ini nak sebutnya jadi demikian. Nak tak nak, dalam Islam ni dia ajar apa dia? Kamu letakkan orang Islam dulu keutamaan. Lepas tu kita kata, ada orang kata, habis tu macam mana dengan produk orang bukan Islam? Senang je kita sebut. Senang je. Macam mana? Engkau masuk Islam, selesai masalah. Kamu masuk Islam saja, aslam taslim. Kamu masuk Islam, kamu adik-beradik dengan kami. Tu cara mudah pada diri kita ni. Maknanya, biar dia jadikan demikian dalam hidup kita. Ataupun, kamu kena respect orang Islam. Kalau kamu tak nak, kalau kamu nak suruh produk kamu dirai sama, kamu respect orang Islam. Ni tulisan Jawi pun tak boleh. Nak tulis tulisan Jawi, nak suruh hajar tulisan Jawi. Nak muka surat je. Bukan banyak pun. 6 muka surat. Tak boleh. Nanti kan ni orang masuk jadi masuk Islam. Nanti ramai pula orang bukan Islam masuk Islam. Katanya mereka sebut. Habis tu koranglah sikit. Korang jadi 3 muka surat. 3 muka surat. Tak boleh. 3 muka surat pun masuk Islam juga ni. 3 muka surat pun masuk Islam juga. Habis tu dia sebut. Bagi PIBG je lah dia sebut. Kalau PIBG setuju, boleh buat. Kalau PIBG tak setuju, tak boleh buat. Kamu berada di negara mana?
Kamu berada di negara mana? Sehingga kan nak ajar tulisan tulisan Jawi, bukan tulisan Islam pun. Senang cerita ni, tulisan Jawi, tulisan tanah Melayu. Senang bahasa mudahnya. Tiba-tiba yang ni pun tak boleh. Pelik ni. Lepas tu kami, sama-sama kami ni, orang Islam ni, kamu nak halau dia? Dr. Zakir Naik, kamu nak halau dia? Dr. Zakir Naik ni kamu tahu siapa? Adik-beradik kami. Adik-beradik kami. Kamu halau dia macam kamu halau adik-beradik kami. Sebagaimana kamu, orang bukan Islam. Bila kamu masuk Islam, kamu jadi adik-beradik dengan kami. Kalau kamu halau Dr. Zakir Naik, maknanya kamu halau adik-beradik kami. Eh, bodoh sangatlah kami ni. Kalau biarkan adik-beradik kami dihalau oleh kamu. Nak sebutnya cara cara kita nak faham dalam konsep yang mudah. Ni nak gambarkan pada kita. Bagaimana orang bukan Islam ni, sampai satu ketika kita ajar dia dengan teknik ni. Macam mana? Sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada juga boikot. Rasulullah ada ke boikot? Ada boikot. Orang yang tak pergi pegang. Tak pergi pegang. Pegang yang disebut dengan pegang tabuk tu kan. Tu sahabat tu sama-sama Islam tu. Hilal, Murarah dan tiga orang ni tak pergi pegang. Allah turunkan Al-Quran dalam surah Al-Ahzab tu kan. Dalam surah cerita panjang tentang mereka ni. Jangan kamu tegur dia. Jangan kamu cakap dengan dia. Jangan kamu jumpa dengan dia. Jangan kamu buat urusan dengan dia. Ajar dia sikit. Sampai peringkat hatta daqat alaihimul ardu bima rahubat. Sehingga sempit bumi ni. Dia kata, Allah dia kata tak tahu nak buat macam mana dah. Tu orang Islam tu. Punca tak pergi pegang tabuk je. Tak pergi pegang tabuk. Eh ni bukan pegang tabuk ni. Ni bukan pegang. Bukan pegang ni. Cuma nak sebutnya apa dia? Kami nak ajar sikit ekonomi kamu. Ha, tu cara demikian. Cakap banyak kena marah kita kan. Tapi dengan orang Islam, kamu kasar. Oh, bukan main lagi. Dengan orang Islam. Sama-sama kita. Bila kita sebut saja begitu, ustaz kurang ajar. Dia boleh sebut ustaz kurang ajar. Yang dia tu kurang belajar. Kita ni dah mengajar banyak kali dah kita mengajar. Tapi nak sebutnya, dia boleh kata ni, ni bukan Dasuki, ni Suzuki dia sebut. Orang sedap dia sebut. Kita kata untung lagi jadi motor. Nak sebutnya. Hantar mesej ni nak marah. Nak marah. Apa ustaz mengajar macam tu? Ada orang ramai. Dia sebut demikian, nak marah hanya mereka sebut. Dia kata, nak marah. Kul mutu bi ghaizikum. Biar mampus kamu dengan kemarahan kamu tersebut. Dia sebut, kul mutu bi ghaizikum. Allah sebut, biar mampuslah kami dengan kemarahan kamu tersebut. Tak ada manfaat, tak ada manfaat langsung kamu nak marah pada aku. Nak sebutnya, kita sebut tentang agama. Nak marah apa dalam hidup kita? Kita sebut, teruskan kita beli produk-produk Islam. Biar kita dapat pahala dalam hidup kita. Beli produk orang Islam kan dapat pahala kan dalam hidup kita. Bunyi nak marah ni. Wa afif da'if mutada'if zu'iyalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, yang tidak berdaya, orang yang masuk dalam syurga ni, orang yang lemah, orang yang tak ada, sentiasa ditindas. Yang ditindas di atas dunia, dalam keadaan ditindas, wa afif, dan tidak suka meminta-minta. Di atas dunia ni, dia ada masalah pun, dia bertahan diri dia. Sehingga kan orang, orang mukmin ni kan, dia bukan jenis suka meminta-minta. Nak tunjuk-tunjuk yang dia nak minta-minta. Tapi orang nampak, dia ni ada masalah ni. Tak datang semayang subuh tadi tu, mesti ada masalah. Dia ni tak datang dengan kuliah tu, ada masalah tu. Kenapa? Boleh jadi dia tak ada pakaian nak datang. Boleh jadi dia tak ada kenderaan nak naik. Boleh jadi tak ada makanan dia nak makan. Yang menyebabkan orang orang dah boleh agak dah. Tapi dia tahan. Orang ni ahli syurga. Orang ni ahli syurga dalam hidup. Kemudian siapa lagi? Dalam keadaan wa'afif da'ifun mutada'if. Rasulullah SAW sebut. Dan mempunyai keluarga. Zu'iyalin. Dalam keadaan dianya. Dianya dalam keadaan kesusahan dia tu. Da'ifun mutada'if. Saling lemah melemah di antara satu sama lain. Dalam hidup mereka sebut zu'iyalin, dalam keadaan keluarga yang ramai, ada anak beranak yang ramai, tanggung menanggung untuk beban pada diri dia. Tapi bangun tahajud malam. Tapi apa dia?
tolong orang. Keluarga besar tapi keluarga dia tu lemah semua, tak ada kekuatan, tak ada pelajaran yang tinggi dan sebagainya. Tapi hidup dia jaga syariat agama. Ini ahli syurga. Ini ahli syurga dipanggil. Ada kan kita, kalau kita pergi ke kampung-kampung kan, ada orang kampung ni, keluarga dia ramai. Kita tanya anak berapa orang? 12 orang ustaz. 12 orang. Tergamam kita dengarkan. Zaman sekarang ni lah. Dengan 12 orang ni. Lepas tu anak-anak, anak-anak ada semua, ada kat kampung. Yang sulung kat situ, yang ni. Lepas tu, tak ada ke kat bandar? Tak ada. Ada kat kampungnya. Pantang kenduri, habis anak beranak dia datang. Tolong. Datang tolong. Bila ibadah korban di masjid tu, keluarga dia je nampak. Nak sebutnya, tolong orang. Orang bagi sekilo daging, suka dah tak apalah. Balik tu, pakat-pakat goreng, makan daging tersebut. Tak ada pun nak minta-minta dengan orang. Ada keluarga yang macam ni. Keluarga yang hidup dia, dia saling, walaupun dia lemah, saling kuat-menguat di kalangan mereka. Ha, tak ada. Dan dia ajar adab, akhlak yang bagus. Keluarga yang demikian. Sebelum subuh, satu keluarga tu datang di masjid, semayang berjemaah di masjid. Ada lagi orang yang keluarga yang macam tu dalam hidup ini. Wa ahlun nar, Rasulullah kata, ahli neraka tu Rasulullah kata ada lebih kurang 5 kelompok. Wa ahlun nar khamsah, 5 kumpulan. Dha'ifun alladhi la zabra lahu alladhi hum fiikum naba'u la yabtaguna ahlan wala malan. Ahli neraka tu ada 5. Itu orang lemah yang tidak dapat dipercayai. Orang yang da'if, alladhi la dabara lahu alladhi hum fiikum, mereka mengikut kamu semua. Kemudian mereka tidak mencari keluarga dan harta pada mereka tersebut. La yabtaguna ahlan wala malan. Dia keluarga dia tu, hidup dia nya lemah. Hidup dia tu tak ada. Orang panggil cerdik tak boleh tumpang, bodoh tak boleh hajar. Istilah orang Melayu kita dipanggil demikian. Dia dah lah bodoh. Dia dah lah lemah. Tak ada kekuatan. Kalau orang nak ajar dia, dia berlagak pula. Ini ahli neraka. Ini kalangan ahli neraka. Kalau pergi sembang kedai kopi, dia lah macam berlagak orang kaya terus. Banyaklah idea dia. Seolah-olah dia lah yang di kalangan dia ni bijak pandai konon-konon. Tapi dia sendiri tu lemah. Anak sebut ni golongan yang macam ni. Wala malan, harta benda tak ada. Sembang besar dia panggil. Cakap besar. Dalam keluarga pula, keluarga dia pun dalam keadaan keluarga dia panggil pecah belah. Keluarga dia cerai-berai dalam hidup kekeluargaan dia. Kadang-kadang kita pergi rumah dia tu bersepah dia. Dalam keadaan hidup dia tak tahu ke arah mana. Suasana kekeluargaan ni ahli neraka. Rasulullah sebut demikian. Ahli yang ahli neraka. Kemudian yang kedua siapa? Wal kha'inu alladhi la yakfa lahu tam'un. Yang kedua, mereka ni orang pengkhianat-pengkhianat yang tidak dapat menyembunyikan pengkhianatan mereka, keserakahan meskipun kecil. Pengkhianat-pengkhianat. Wal kha'in, khianat. Khianat tu dia tunjuk khianat dia. Khianat dia. Dia beli nombor ekor misalnya contoh. Dia beli nombor ekor. Dia pergi depan Tok Imam, dia tunjuk depan Tok Imam. Tok Imam, dekat-dekat nak kena, dia kata. Dia buat maksiat, dia sambung dengan maksiat dia. Ni pengkhianat dia panggil. Ni jenis yang demikian. Dia tak sembunyi. Benda yang jahat dia tu, terang-terang dia tunjuk. Ha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau kamu jumpa dengan macam ni, dia ahli neraka. Patutnya kita kalau buat maksiat, jangan tunjuk. Tapi ada orang yang buat maksiat, dia suka tunjuk. Dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Dia terang-terang dia tunjuk. Aku tengok, tak ada apa-apa pun. Aku tak semayang. Tengok, rezeki banyak pun, dia sebut mungkin. Aku hidup taklah susah sangat pun, dia sebut. Hidup aku ni, dia kata, walaupun aku ni tak tutup aurat. Walaupun aku ni, dia buat benda tersebut. Tak sembunyi benda maksiat yang dilakukan. Wal kha'in, pengkhianat dipanggil demikian. Alladhi la yakfa lahu tam'un, dia tak menyembunyikan rasa tamak dia. Wa in daqqa illa khana, walaupun kecil-kecil pun dia khianat. Bagilah apa pun khianat.
anak dalam hidup dia. Kemudian seterusnya siapa lagi? Wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yuqadi'uka an ahlika wa malika wa dhakaral. Kemudian seorang lagi, seorang lelaki yang siap pagi dan petang kerja dia menipu je keluarga kamu dan harta benda kamu. Ada je kerja dia. Kerja dia apa dia? Telefon. Encik, encik didapati ada kes mahkamah dia panggil. Kes mahkamah tinggi. Dia kata, encik begini, 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 sila hubungi. Sila nak sambung tak dengan inspektor saya? Dia kata, boleh, tolong sambung, tolong sambung. Kita pun, dia kata, encik, encik ada sekian, sekian. Tolong baca nombor kad pengenalan. Tolong baca IC. Kita pun baca, salah encik. Dia kata, yang betul macam ni dia sebut. Dia sebut, pada hadiah dia dah. Teknik dia. Kemudian bagi nombor akaun. Encik boleh selesai masalah ni sekian, sekian. Bagi nombor akaun. Kita pun bagi nombor akaun. Kerja habis begitu je. Orang kita kena tipu. Kerja dia nak menipu kamu dan keluarga kamu je. Cari jalan. Cik gores, gores dia sebut. Yang gores menang tu kan. Gores ni dapat kereta. Dia dah memang dah tulis. Dia pun bila kita gores tu, memang yang digores tu memang dapat. Dia kata kalau kebetulan dapat yang ni, encik dapat hadiah kereta. Dia pun kita gores. Tengok kereta sungguh. Gores tu kereta sungguh. Padahal tak ada satu pun yang tak kereta. Semua kereta. yang kena, yang kalau gores tu kereta. Dia pun bertumpuk. Dia kata. Bagus, berjaya dia tu. Sejak tadi kami cari, tak jumpa. Inilah orang yang berjaya. Teknik dia buat demikian. Kita pun suka. Suka. Nak tak kereta ni? Nak. Macam mana nak? Kena datang ke pejabat kami. Kemudian buat pendaftaran bagi RM2,000. Kemudian kami akan bagi hadiah. Pandai dia buat demikian. Kita pun suka bagi. Kat penalan bagi apa bagi. RM2,000 je dapat kereta baru. Tahu-tahu dapat kereta Ferrari kecil. Yang tolak RM19.90. Nak sebutnya. Gambaran bagaimana kita ditipu terang-terang begitu. Ada je orang ni hidup kan nak tipu orang. Nak buat kianat pada orang. Ada je pada diri dia. Kemudian disebut lagi. Wadhakaral bakr. Rasulullah sebut. Kemudian siapa lagi? Rasulullah sebut orang ahli neraka ni orang bakhil. Orang bakhil. Kalau kamu nak tahu ahli neraka ni kedekut. Memang kedekut. Sampai orang Melayu panggil haji bakhil. Nak sebutnya kedekut sungguh. Budak-budak kecil pun tahu ni haji bakhil ni. Budak-budak pun tahu. Sampai kanak-kanak pun tahu kan. Anak dulu kecil-kecil dahulu kan. Kawan-kawan suka sebut. Dia kata, tahu tak tu haji bakhil. Kawan-kawan kan. Kita tanya, kenapa duit raya? Nak cam tu, rumah besar, pagar mahal. Kemudian tulis pula, awas anjing garam. Dekat pagar dia tu. Bila kita pergi raya, rumah dia bagi 2 posin. Bagi 2 posin. Allah. Kawan, budak-budak yang kecil, kawan-kawan ni. Dia kata, aku dah kata, dia kata. 2 posin je dia pergi. Harap rumah je besar. Memang orang tua nak mampus. 2-3 hari je lepas pada tu mati sungguh. Nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran doa ni, doa. Sebut budak-budak pun macam tu. Nak gambarkan bakhil. Orang bakhil ni berhati-hati dalam hidup kita. Jangan jadi kedekut. Jadilah orang yang pemurah. Kadang-kadang Allah bagi pada kita ni, Allah bagi rezeki ni, Allah nak uji pada kita. Nak tengok je pada kita. Jangan kita ingat bila dapat rezeki tu untuk kita. Jangan. Tetapi Allah nak uji dia melalui saluran kita je. Nak tengok kita dengan adik-beradik kita. Suka tak kita nak ajak mereka makan? Keluarga kita kan. Kadang-kadang Allah bagi pada kita. Kita pergi makan dengan adik-beradik kita. Asyik adik-beradik kita yang bayar. Kita tak bayar misalnya. Jangan. Biar kita ni berlumba. Janganlah kita kata sebut. Ni poskod saya ni. Ni kawasan saya ni. Saya kena bayar. Kita berebut di kalangan kita demikian. Dengan kawan-kawan gitu juga. Inilah peluang untuk kita. Kita dah lah kita tak masak. Kita tak siapkan untuk mereka. Tapi kita datang dekat kedai. Kita datang untuk kita bayar makanan yang mereka makan. Ini dipanggil pemurah. Mudah-mudahan kita masuk di kalangan ahli syurga insyaAllah. Dan atau pembohong. Rasulullah sebut lagi. Wal kizbah. Dan juga siapa yang ahli neraka ni?
pembohong. Cakap bohong, cakap bohong. Ha, ini dipanggil orang yang bohong. Siapa lagi? Wastantiral fahash. Dan orang berakhlak buruk suka dengan perkara-perkara keji. Sumpah seranah dalam hidup. Mulut tu tak terjaga. Tu ahli neraka. Di antara orang yang ahli neraka ni, dia tak pandai nak jaga mulut. Bila tak jaga mulut, yang menyebabkan senang dia masuk neraka. Yang tua tak boleh jaga mulut. Yang muda tak boleh jaga tangan. Tak boleh jaga tulisan. Tulisan kita ni, WhatsApp kan. Kadang-kadang hantar WhatsApp pada mak mertua. Mak mertua dia hantar WhatsApp. Engkau jangan sentuh anak aku, dia suruh. Mak mertua dia tu tunjuk pada anak. Tengok, ustaz, menantu saya hantar. Ni, ustaz, saya nak tanya ustaz. Dia ni menantu ke hantu sebenarnya, ustaz? Dia tanya kita. Saya pun tanya balik. Kenapa makcik tanya saya? Tanya dia lah. Saya tak tahu pun. Saya nak sebut, ni perangai menantu saya. Perangai menantu saya. Dia boleh tulis tu pada saya macam tu. Engkau jangan sentuh anak aku. Anak aku bukan anak engkau. Dia nak marah pada mak mentua dia. Nak marah mak mentua dia sindir dia tu, tegur dia lah. Tegur, ingatkan dia bila buat macam ni dalam keluarga, nak suruh susun. Oh, tak boleh terima. Tak boleh terima. Ada orang yang jenis demikian. Padahal mak mentua ni mak kita lah. Mak kita juga, bukan orang lain pun. Tapi di kalangan setengah orang tu, dia boleh berkasar tulisan. Kadang-kadang tulisan. Yang tua tak boleh jaga mulut. Kita ni dengan anak menantu kita. Oh, memang kasar kita. Kadang-kadang menangis anak kita. Kadang-kadang mengalir mata menantu kita. Kenapa kasarnya kita? Bahasa-bahasa kita tu menyucuk-nyucuk mereka. Dengar tu macam kena leping. Kita nak sebut. Bahasa yang kita guna tersebut. Lemah lembutlah sikit dengan kekeluargaan. Jangan berkasar-kasar bahasa kita. Ni ikut keluar daripada mulut kita. Allahu Akbar. Daripada Harisah bin Wahab Al-Quzai, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan memberitahu kamu semua bahawa penghuni syurga adalah semua orang yang lemah mutawaddi', dalam keadaan mutawaddi'. Mutawaddi' maknanya tawaduk. Dia lemah tapi dia maksudnya harta benda tak ada, tapi dia mutawaddi'. Harta benda tak banyak. Maksudnya, tapi dalam masa yang sama kita boleh tengok bagaimana ikhlasnya peribadi mereka. Kan dipanggil, bila kita datang rumah dia, kerusi-kerusi mewah tak ada, sofa-sofa tak ada. Duduk sila kitanya. Kena duduk bersimpuh gitu. Dia hampa tikar. Kemudian dalam keadaan begitu, keluar durian Musang King misalnya contohnya. Allah, kitanya kalau kita beli mesti RM60, RM70 gitu sebut. Tapi tawaduknya tuan rumah ni dalam keadaan harta benda tak ada, tapi layan tetamu ni macam dia layan kitanya, seolah-olah kita ni orang panggil tetamu agung yang datang dalam tetamu. Mutawaddi' dia panggil. Kadang-kadang ada orang begitu kan, kita pergi tak badan pun rumah dia, tahu ustaz nak datang, semelih kambing dia ni. Semelih kambing, simpan kepala kambing letak depan ustaz. Kita ni tengok gigi kambing tu tunduk sikit. Nak sebutnya. Tuan, saya khusus ni ustaz, dia kata. Saya khusus ni. Ustaz nak datang ni, saya khusus. Kalau orang kampung tu, bila tahu kita nak pergi ceramah tempat dia kan, pergi menjala ikan. Menjala ikan. Jala ikan, dapat ikan kerai, ikan macam-macam kan, ikan sembilan kan. Hidang, kita tengok, Allah, sedapnya ikan. Makan janjin demikian. Kita kata macam mana ni? Saya ni ustaz nak datang ni, saya pergi menjala. Lama dah tak menjala dia sebut. Nanti kita tengok rumah dia tu. Allah. Kalau dia jual ikan ni, jauh lebih untung lagi. Jual ikan kelah tu kan. Dia pergi cari ikan kelah beria dia. Jauh lebih untung lagi. Tapi tak. Nak sebutnya, ni nak hidang pada ustaz. Sebab ustaz ni. Mutawaddi' dia panggil. Dalam keadaan merendah dirinya dalam hidup lagi. Kemudian dia diam dia kena zikir dan juga zuhud. Jika bersumpah, Rasulullah sebut, orang macam ni kalau dia bersumpah, nescaya Allah akan kabulkan sumpahnya.
Ha, Rasulullah sebut demikian. Para hadis kan pergilah turun ke kampung-kampung. Para hadis kan pergi tengok kadang-kadang orang yang relax je, tenang. Habis duduk di masjid. Bila kita sampai tu, dia dah ada dah di masjid. Doa, zikir dan sebagainya. Nak sebutnya, lepas kita mengajar kuliah aja, dia sebut, "Ustaz, saya nak jemput ke rumah." Ha, dia sebut demikian. Kemudian kita kata, "Ada apa?" "Oh, saya suruh orang rumah saya masak, Ustaz," dia sebut. "Untuk Ustaz, khusus," dia kata. "Nak ajak 2-3 orang AJK datang." Kita pergi rumah dia tengok. Kosong je rumah dia. Tak ada pun sofa-sofa ke, tak ada TV-TV ke, tak ada. Kita masuk bunyi riuh kat dapur. Nak sebutnya orang yang jenis macam ni. Dia siap-siap, "Ustaz dah sampai ni." Keluar, siap dan hidang makanan. Rendahnya ni. Jemput-jemput Ustaz makan dia. Maknanya orang yang jenis macam ni ahli syurga. Ni ahli syurga. Waktu tu makan banyak kat rumah dia, senang kata. Jangan makan sikit-sikit. Kerana kamu makan rumah ahli syurga. Kamu makan di rumah ahli syurga. Ni yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, bila dia sampai di rumah Imam Malik, dia makan banyak. Bila Imam Malik tanya dia, "Kenapa? Kenapa kamu pelik, Syafi'i? Makan banyak ni?" Dia kata, "Aku makan di tempat yang berkat. Rumah yang berkat. Aku jumpa tempat yang disediakan oleh orang yang berkat. Lalu aku mesti makan banyak." Ni kesempatan. Sama ni makan sikit je. Tapi bila jumpa tempat yang begitu, ni untung. Ahli syurga dia panggil. Ni biar rumah tangga kita lah. Rumah tangga kita ni kita boleh kesan dah. Rumah tangga kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Kalau rumah kita dikerak, orang datang kan. Kejap-kejap ada orang datang. Kejap-kejap orang datang. Tanda kita ahli syurga. Tapi kalau rumah kita ni, orang payah nak datang. Tak ada, kita puas hajak kita. "Jomlah rumah kakak hujung minggu ni." Tak nak lah. Datang rumah kakak minum air milo pun susah. Nak datang, anak-anak saudara kita pun tak suka datang. Keluarga kita pun tak suka datang. Ada something wrong. Katanya orang Jawa kan. Nak sebutnya ada benda tak kena ni. Rumah tangga kita ni. Ada ni mesti. Mesti ada sesuatu. Sama ada anak-anak kita ke, isteri kita ke, suami kita ke, yang menyebabkan tak selesa orang nak hadir rumah kita. Kuih raya tu penuh atas meja. Tak habis lagi kuih raya. Raya Aidil Adha pun tak habis lagi. Ada lagi. Pelik ni, pelik. Maknanya apa dia? Bukan ahli syurga keluarga kita. Dalam hidup kita. Biar kita ni, hidup kita ni nampak bagaimana mutawadik. Merendahnya dalam kekeluargaan kita. Orang macam ni, kalau dia bersumpah, Allah akan kabulkan sumpahnya. Dia sebut, "Wallahi." Dia sebut, "Demi Allah, mudah-mudahan kamu sembuh." Allah sembuhkan kita. Allah sembuhkan kita. Dia akan sebut demikian. "Ya Allah, jadikanlah kebaikan untuk orang ni." Dapat kebaikan. Kerana apa dia? Kerana dia di kalangan ahli syurga yang mendoakan kita. "Aku akan memberitahu kamu semua bahawa penghuni neraka adalah orang yang berjalan dengan sombong dan bersikap takabur." Rasulullah sebut, kalau kamu nak tahu orang yang ahli neraka atas dunia ni siapa? Orang yang berjalan tu mendongak je dia panggil. Dalam keadaan sombong. Kemudian penuh dengan takabur. Rasa besar diri. Maksudnya apa dia? Dia tak merendah langsung hidup dia. Nak tunjuk dia ni hebat. Nak tunjuk dia ni kemuliaan pada diri dia. Tak ada. Orang ni jangan harap dia di kalangan ahli syurga. Dia di kalangan ahli neraka. Dalam satu riwayat dikatakan, orang yang menasabkan diri kepada orang lain yang lebih mulia sedangkan dia bukan golongan mereka di kalangan orang yang takabur. Kan ada kan, dia sebut, "Saya ni daripada," misal contohnya, "Al-Qahirati," dia panggil. Hujung tu, dia nasabkan diri dia. Dianya bukan daripada tempat tersebut. Tiba-tiba dia nasabkan, ni orang sombong. Dia bukan Al-Hafiz, dia baru Al-Hafuz dia panggil. Tapi dia nasabkan diri dia, "Saya," misal contohnya disebut, "Nama saya sekian-sekian Al-Hafiz," hujung dia tu. Ni orang sombong. Dia bukan orang tu pun. Dia nasabkan diri dia. Maknanya, kalau kamu jumpa orang macam tu, ni penuh dengan kesombongan. Rasulullah bersabda, maksudnya kalau sombong tu apa dia? Orang ni ahli neraka. Rasulullah sebut, "La yadkhulul jannah
man kana lahu fi qalbihi misqala dharratin al-kibriya. Tak masuk syurga bagi orang yang ada dalam hati dia sebesar perasaan zarrah, perasaan dalam hati dia sebesar dia panggil sekecil biji sawi itu, biji sawi itu perasaan sombong, dia tak akan masuk syurga Allah SWT. Jangan ada oleh dia kita. Kenapa dia kita jangan sombong? Kerana kita daripada tanah. Asal usul kita ke tanah kan? Datang daripada tanah. Tanah-tanah ni kat mana? Ke atas ke kat bawah? Kat bawah. Sifat dia kat bawah. Tanah ni orang pijak. Jadi apa benda yang kamu nak sombong dalam hidup kamu? Dalam hidup kita. Orang sombong kenapa? Kerana dia rasa dia kaya. Dia sombong kenapa? Kerana dia rasa dia ada kedudukan. Dia rasa dia sombong ni kenapa dia? Kerana dia rasa dia ada kelebihan. Bila dia ada kelebihan, dia jadi nak sombong. Jangan. Islam dia tak ajar demikian. Hidup ni, kita belajar jadi tawaduk. Bila orang puji kita je, kita sebut, Hadha min fadlillah. Ini anugerah daripada Allah. Hadha min fadlillah. Ini anugerah yang Allah bagi pada saya. Ni tak. Orang puji kita sikit. Anak-anak dapat 5A, UPSR semua. Ya. Macam mana kamu buat? Mak dia dapat 5A dulu. Dia sebut. Yang rupa-rupa yang tu yang dia nak sombong. Jangan. Dalam hidup kita jawab, hadza min fadlillah. Ini anugerah Allah yang Allah bagi pada diri saya. Sebut. Orang puji je kita, sebut, tak ada pujian-pujian untuk Allah. Saya tak layak, selayaknya untuk dipuji. Kemudian Rasulullah bersabda lagi. Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang berjalan dengan sombong dan orang yang kasar. Rasulullah sebut macam. Orang yang sombong tak masuk syurga. Orang yang kasar tak masuk syurga. Cakap kasar kadang-kadang. Jangan cakaplah lemah lembut pada kita. Cara kitanya, bahasa kita pun jangan kita membahasakan dengan kesombongan dalam hidup. Diriwayatkan daripada Ibnu Imran, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan mengazab para hamba-Nya kecuali orang yang sentiasa derhaka pada Allah dan enggan menyebut la ilaha illallah. Sombong dia panggil. Tak nak sebut la ilaha illallah. Kenapa tak nak sebut? Aku tak nak mati lagi dia. Bila orang ajar dia sebut la ilaha illallah, dia bingkah bangun. Apa? Engkau ingat aku nak mati? Sombongnya dia. Padahal orang ajar dia kan? Orang ajar la ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi nak sebutnya sakit. Dia tengah sakit tu. Orang bisik dekat telinga dia. La ilaha illallah. Bingkah bangun dia. Apa? Engkau ingat aku nak mati? Oh, sombongnya dalam hidup. Nak marahnya dia. Ada orang yang demikian. Orang pergi baca Yasin dekat dia kan. Marah dia. Berhenti, dia sebut. Jangan baca Yasin. Aku bukan nak mati lagi, dia sebut. Oh, sombongnya. Dekat nak meninggal tu. Lepas tu dia pun jatuh. Mati tu dia. Mati terus dia. Anak sebutnya gambaran kesombongan dalam hidup. Kenapa demikian? Kerana nak sebut la ilaha illallah ni payah, ibu-ibu sekalian. Ayah-ayah sekalian, nak sebut kita nak sebut la ilaha illallah bila dekat nak meninggal dunia, susah. Tak sesenang sekarang. Bila kita nak sebut la ilaha illallah tu, kalau ada orang ajar, ikut je. Ikut je pada kita. Ni tak. Bila orang ajar je, kita tolak. Begitu perangai kita waktu mana kita hidup atas dunia dahulu. Waktu mana kita dekat nak mati pun, orang ajar, tak nak sebut la ilaha illallah. Punca apa dia? Punca kita tolakkan atas dunia dahulu. Tak nak mendengar. Tak nak kita hidup dalam keadaan nak ikut syariat. Lalu kita tolak, lawan. Akhirnya bila dekat nak meninggal dunia, orang ajar la ilaha illallah pun tak nak juga. Tak nak juga. Bila orang ajar la ilaha illallah tu, kan yang satu kes yang berlaku tu. Dia kata gelap. Gelap dia kata. Pasal lampu dia sebut. Orang pasal lampu. Bila dah pasal lampu tu, ajar lagi. Sebut lagi. Sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pun tunjuk beg. Beg. Bawa datang beg. Orang kata sebut dulu la ilaha illallah. Sebut la ilaha illallah, kita bawa pagi dulu. Tak, aku nak beg tu dia sebut. Lalu di kalangan ahli ni, yang datang ni ahli qaryah masjid ni, yang datang ni ambil je lah beg tu, bagi je. Dia pun ambil beg tu, bagi. Bagi pada dia, dia peluk, dia cium. Meninggal dunia dia. Meninggal dunia. Hamba Allah ni. Buka beg tu, tengok duit penuh dalam beg tu. Rupa-rupanya, yang ni yang dilakukan dalam hidup. Tak mudah nak sebut la ilaha illallah.
dengan apa yang kita paling kita suka atas dunia, yang itulah penghujung hidupan kita. Mulut kita ni suka sebut apa? Bila dekat nak meninggal dunia, kita sebut yang tu. Dalam hidup kita, waktu mana kita dekat nak menghadap depan Allah. Sebab tu Rasulullah sebut, orang yang berhakkan pada Allah ni, enggan menyebut La ilaha illallah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, dia mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk neraka kecuali orang yang malang. Rasulullah kata, yang masuk neraka tu, tu orang yang memang malang hidupnya. Rasulullah sebut demikian. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang malang itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa yang tidak taat pada Allah, dia malang. Dan tidak meninggalkan kemaksiatan padanya, malanglah dalam hidup. Patutnya kita ni lagi berusia, lagi soleh. Lagi berusia, lagi dekat dengan Allah. Lagi berumur hidup kita ni, lagi kita dekat dengan perintah Allah. Jangan kita ni semakin berusia, semakin nak berjoget kita. Makin berusia, lagi nak menari kita. Menyanyi, tak tahu ke mana kita. Hidup kita. Biar kita lagi berusia, lagi kita banyak Quran yang kita hafal. Ayat-ayat yang Quran yang kita baca dalam hidup kita. Ni ramai ni, kehidupan orang begitu. Dia lagi berusia dia, lagi dia menyanyi lagu retro tu. Menyanyi tu dia. Hidup dalam keadaan demikian. Rugi dalam kehidupan kita demikian. Duk ingat, duk cerita. Pantang kendui kahwin, karaoke dia lah duk depan. Kesian kita tengok. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, kita sambung minggu depan lah, insyaAllah. Panjang sangat tu. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, sekali lagi lah Hana nak buat kutipan yang minggu lepas tu. Itu kutipan untuk dana pengajian ustaz-ustaz ni yang menyambung pengajian di luar negara tersebut. Hana dipahamkan minggu lepas tak ramai yang bawa duit. Minggu ni ramai sikit bawa duitnya. Jadi oleh yang demikian, kita buka sekali lagi kat belakang nantilah. Ambil lah minyak wangi tu, bagi je RM10 ke atas ke, bagilah berapa pun. Ambil lah sebotol seorang minyak wangi tersebut. Ada lagi minyak wangi tersebut lah. Mudah-mudahan sekali lagi mana ada minyak wangi tu, lagi itulah anak-anak umum senang ditanya. Jadi pakat-pakat ambil lah minyak wangi yang kita infak tadi. Ni yang diinfakkan pada kami, ustaz-ustaz ni. Kemudian lepas pada tersebut, kami gunakan bagi balik orang yang derma, ambillah minyak wangi ni. Mudah-mudahan demikian. InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang kedua, jemaah sekalian, rasanya ada kat belakang nanti ada nasi daripada dapur tokku. Dapur tokku lama dah tak bawa datang tu. Jadi mana-mana yang lama tak rasa tu boleh rasalah hari ni, insyaAllah. Ada yang bawa balik nasi tersebut. Yang ketiganya saya nak sebut ialah pada 6 hari bulan Oktober akan dilakukan satu seminar. Seminar pintalah. Allah ada, pintalah. Macam mana kita nak berdoa. Ni Farhan sekarang ambil pamphlet nantilah kat belakang nanti. Ada staff-staff yang sebarkan tu. Nak dibuat di Bukit Jelutong. Di Dewan Sakura ke apa dia. Dewan Sakura di Bukit Jelutong tersebut. Kemudian dengan dua orang je. Seorang Ustaz Ahmad Dasuki, seorang lagi Ustaz Mahathir Jun. Ustaz Mahathir Jun tu buat tentang di dewan seminar tersebutlah. Insya-Allah. Jadi ada pamphlet nanti pakat-pakat ambillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.